Inilah cara warga Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, ngabuburit. Menunggu waktu berbuka dengan saling menukar aneka takjil buatan sendiri. Menunya tentu saja khas kuliner Palembang. Tukar makanan adat kami di sini. Oh gitu. Makanannya apa aja, Bu? Banyak, pempek, rujak mie, agar, kolak, model, tekwan. Itu makanan tradisional Palembang semua? Iya. Takjil yang disediakan tak perlu mahal. Yang penting seluruh warga bisa saling bertemu dan mempererat silaturahmi. Sejak tinggal di sini tahun 1989, tradisi itu berjalan sampai sekarang. Itu warisan turun-temurun? Turun-temurun, ya. Turun dari desa kita. Itu maknanya sendiri apa, Pak? Bisa putar-menutar di sendiri? Maknanya itu mungkin antara kesadaran lah itu. Tradisi unik turun-temurun ini diadakan satu minggu sekali. Biasanya di hari Kamis atau malam Jumat. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga dilibatkan. Ini untuk menjaga tradisi tukar takjil tetap lestari. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET.